guys, di sini aku mau nunjukin ke kalian kalau ada hidden quest di Liyue. Jadi guys, kalian teleport aja ke Liyue Harbor yang ada di sini. Abis itu kalian ke restoran ini. Nah, yang di sini Kokimao bakal dapat questnya ya guys. Kita langsung aja. Nama questnya itu setelah kematian. Jadi misinya ini bakal berlangsung selama 3 hari ya guys. Jadi ini hari pertama kita. Kita lanjut aja. Nih sudut pandangnya kayak gini. Jadi ceritanya itu kita bakal bangun rumah buat adeptus palsu ya guys. Jadi kita berikan penghormatan dulu kepada Perfes yang ada di situ ya guys. Wih, ada Xiao. Di sini kita ketemu Xiao guys. Nah, di sini kita talk aja ke Xiao. Jadi Xiao lagi liatin patung Perfes. Nah, kita selamatin dulu. Ada yang minta tolong, kita bunuh dulu ya, guys. Enak banget sih, Xiao tinggal teleport kayak gitu. Oke, kita kembali ke patung Perbasis dan Xiao-nya udah hilang. Di sini kita kayak renovasi kuilnya ya, guys. Nah, jadi kita selesai untuk quest hari pertama ya guys. Kita lanjut ke hari besok ya guys. Jadi guys, ini udah hari kedua dan kita dapat misi ini guys. Lanjutannya setelah kematian semuanya baik-baik saja. Cara dapetnya, dia tuh langsung muncul gitu guys pas kalian login. Jadi langsung diarahkan dan mengarah ke sini guys. Lalu kita disuruh bicara sama Kuang Pin Ang. Oke, kita kalahkan ya guys semua treasure hoarder. Nah, treasure hoardernya di sini kita kalahkan dulu ya guys. Okay, udah.
Terus kita lapor kembali ke Wang Ping An ya, guys. Oke, kita disuruh memberikan sans bearer. Kalau kalian gak punya sans bearer, kalian bisa cari di bagian area Minlin sini ya, guys. Yang mana pohonnya itu kuning-kuning daunnya. Kalau kalian punya, nih guys, pohonnya ya. Nah, ini kita berikan aja, ada 12 ya guys, kita disuruh belikan berikan. Oke guys, untuk hari kedua udah selesai, kita lanjut ke hari selanjutnya guys. Jadi guys, setelah kalian login keesokan harinya, kalian bakal dapet misi ini ya guys, pulang ke pegunungan. Jadi kita langsung aja teleport ke titiknya. Jadi titiknya ada di sini ya guys. Dan kita bicara sama Pak Wang Ping An dulu. Nah, akhirnya tempatnya udah jadi kuil ya guys, setelah renovasi. Kita bakar dupa dulu guys. Jadi guys, kita dapat achievementnya. Achievementnya merupakan keajaiban dunia, semuanya baik-baik saja. Bantu Wang Ping An perbaiki kuil Trevas. Jadi guys, sampai di sini dulu video aku. See you at next video. Bye-bye.